Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Uti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayu Uti, saya akan menunjukkan kepada para calon jamaah haji untuk tidak khawatir ya tentang konsumsi kita selama di tanah suci, karena kita yang sudah jamaah haji yang sudah berada di kota suci Madinah sudah mendapatkan makan 3 kali. Nanti saya akan tunjukkan konsumsinya seperti apa. Jadi sejak kita tiba di Madinah itu sudah mendapatkan makanan selamat datang, makanan pertama yang kita dapatkan di tanah suci Madinah, Ayuti. Bismillah, ini makan pagi di Madinah hari menginjak hari kedua ya. Untuk kloter 19 ini ada batas waktunya ya. Paling lambat pukul 9. Makanan segera dikonsumsi. Supaya tidak membahayakan bagi kesehatan. Isinya apa ya? Bismillah. Alhamdulillah ayam goreng. Kayak kemarin juga sih. Alhamdulillah. Aku udah makan. Makan siang hari ini maksimal dimakan jam 4. Jam 4. Ini jam ya bisa lah Jumat ini baru masih lama waktunya. Nasinya Masya Allah ini banyak banget ya. Ini ukuran pria ikhwan ya. Kalau untuk akhwat alhamdulillah banyak banget nasinya kenyang. Ini alhamdulillah ini ikan, ini gantian ikan apa nih? Ini kayaknya bandeng dikasih dijadikan pedes. Dendeng batoko. Enggak, iya. Kan kalau dendeng kan bawa sendiri, Bu. Ini dari pemerintah bandeng. Sama sayur ini, wortel bismillahirrahmanirrahim. Iya, maksudnya tadi mau kentang di mana ya? Ini ada saya. Enaklah. Alhamdulillah ya. Ini salah satu sarapan pagi yang didapatkan jamaah haji kloter 19 pada saat pagi hari ya. Jadi sebelum beraktivitas, belum melakukan kunjungan ke Masjid Quba, kemudian ke Jabal Uhud ya. Kurma juga kita diberi sajian nasi goreng. Ibu, maaf, lauknya apa itu, Ibu? Lauknya apa tadi? Lauknya belum. Ini yang ini. Ini sarapan nasi goreng sama tempe orek. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, syukron Ibu. Bapak Ibu, ini ibunya video nih. Sedang sarapan pagi. Sarapan paginya dia itu apa, Bu? Nasi goreng sama tempe orek. Tempe orek, bukan goreng tempe nih, Bu. Orek tempe. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Jadi jamaah haji di tanah suci insya Allah tidak kelaparan ya. Makanan selalu ada 3 kali sehari. Hanya saja Ayuti perlu hati-hati ya, karena ada beberapa juga keluhan, mungkin karena terlambat makan gitu ya. Ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh para jamaah terkait kualitas makanan IUT. Jadi intinya memang untuk makan kita insya Allah sampai saat ini ya, sampai vlog ini dibikin 3 kali sehari. Namun untuk kualitas makanan tentu kita juga harus mengetahui kapan jamaah mengonsumsi makanan yang telah disediakan oleh pihak catering. Syukron. Ikuti terus info haji 2023 di channel ini, Panti Hidayah Jalan-Jalan. Barakallahu fikum.